There's not much to do when all I can is thinking about you. Not doing well, don't know where you are, 'cause you're not here. It's been way too long. If I could lay down beside you, I would, I would. When nothing really matters, that's all I wanna do. I hope that you're safe and that I will see you soon. If I could lay down beside you, I would, I would. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, gimana nih kabarnya? Semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat, bahagia, dilancarkan rezekinya, dan dimudahkan dalam segala urusannya. Amin, amin ya robbal alamin. Masya Allah, tabarakallah. Share lagi ya teman-teman kegiatan aku di jam 3 sore. Nah ini tuh aku take video di hari Rabu teman-teman, dan aku baru sempat voice overnya tuh hari ini. Nah ini tuh Via tuh lagi tidur, jadi aku mau garcep aja untuk membereskan semua mainannya Via ya, yang disebar-sebar. Biasa dia tuh kalau main memang semuanya tuh disebar-sebar gini teman-teman, di area ruang tamu ini tuh mesti penuh banget. Nah tadi tuh aku baru masukin mainannya Via yang kayak bola, terus ada yang kereta dorong. Itu aku taruh di kamar tidur yang kedua teman-teman, karena yang di kotak yang warna kuning itu kan nggak muat ya, jadi itu hanya mainan kecil-kecil aja yang aku taruh di situ. Nah untuk karpetnya aku gulung karena aku tuh lagi semangat banget nih teman-teman. Hari ini aku tuh mau nyapu dan mau ngepel gitu teman-teman semua area dalam rumah aku, karena ini tuh udah seminggu lebih ya, terakhir aku ngepel itu hari Kamis, udah seminggu yang lalu, dan hari Rabu itu aku baru mau ngepel lagi teman-teman. Jadi aku nggak mesti hari Minggu, karena misalkan kalau aku tuh mau ngepel di hari Minggu tuh kayak malah nggak sempet ya teman-teman, karena kalau pas hari weekend itu malah seringnya tuh nggak di rumah, jadi sering keluar rumah gitu. Nah ini aku nyapu-nyapu dulu ya teman-teman semua ruangan yang ada di rumah aku. Nah yang di teras tadi udah aku sapu juga, yang di ruang tidur juga udah aku sapu juga teman-teman, cuman gak aku videoin karena nanti terlalu panjang ya teman-teman. Nah ini aku udah nyampe laundry room, aku nyapu semuanya. Nah biasanya kalau sebelum ngepel aku tuh memang sukanya tuh disapu dulu ya teman-teman, karena ada juga nih yang ngepel dulu baru nyapu. Nah kalau aku tuh tim yang suka nyapu dulu baru ngepel gitu teman-teman, biar debu-debunya tuh hilang dulu. Nah ini untuk keset yang ada di dapur aku angkat aja, karena biar debunya juga hilang ya, karena di rumah tuh aku gak ada vakum. Nah untuk gorden kolong dapur aku pindah juga, tadi aku taruh di gantungan yang di laundry room. Nah, aku taruh di situ aja. Dan ini aku mau pindahin ya teman-teman semua barang-barang yang ada di kolong dapur aku, mau aku pindahin di atas meja dapur. Jadi biar yang di kolong dapur itu juga ikut dipel ya teman-teman, karena biasanya kalau yang di kolong dapur itu jarang banget aku pel. Kalau aku lagi mager biasanya nggak aku pel, cuman yang di depannya aja. Nah, berhubung hari ini aku lagi semangat banget, jadi ini aku pindahin aja semuanya barang-barang yang ada di kolong dapur. Nah, barang-barang aku itu nggak banyak teman-teman, jadi aku tuh sebenarnya udah sebagian mindahin barang-barang aku yang aku taruh di kolong dapur tuh di lemari. Jadi aku biar nggak banyak gitu teman-teman mindahin barang yang ada di kolong dapur. Nggak banyak sih teman-teman aku naruhnya, hanya kantong plastik sama ember yang jarang kepake, sama blender juga, sama ada beberapa stok minyak sama sabun yang masih ya, karena di storage box tuh nggak muat, jadi aku taruh ke dalam kolong dapur aja karena masih ada space banyak ya teman-teman yang di bawah kolong dapur. Nah ini aku sapu dulu ya teman-teman, sambil aku rogoh-rogoh juga yang di area lemari sama di bawah kulkas. Nah ini aku lanjut ya teman-teman, tadi aku udah nuangin air ke dalam ember pail, dan ini aku sekarang tuh mau ngepel
ngepel ya teman-teman. Nah ini aku mau ngepel yang di kolong dapur ini, masya Allah ini kotor banget. Kalau di video tuh nggak kelihatan kotor ya teman-teman. Padahal ini tuh sebenarnya tuh banyak debunya dan lumayan udah dempul gitu teman-teman. Apalagi kalau yang di dapur itu berminyak banget, karena kan kadang kalau masak kan pasti minyaknya tuh juga nyiprat ya teman-teman. Pokoknya kalau di area dapur itu area berminyak banget. Nah ini aku pel-pel aja semuanya. Ini aku mulai yang di dapur dulu teman-teman, karena yang lebih deket ya, yang di kamar mandi. Jadi aku mulai yang di kolong dapur dulu aja biar nanti tuh kering duluan, karena aku habis ngepel semua ruangan kan, semua barang yang di kolong dapur kan mau aku tata lagi teman-teman, jadi biar sekalian rapi nggak berantakan di meja dapur. Nah ini aku pel-pel, dan ini aku udah tadi tuh aku udah habis ngepel yang di area teras, cuman ya nggak aku videoin teman-teman. Kalau semua aku videoin pas aku lagi ngepel kayak gini tuh nanti durasinya lama banget. Jadi biasanya aku videoin pas nyapu ataupun pas ngepel itu memang pas aku lagi nyapu atau lagi ngepel yang di area ruang tamu aja sama ruang laundry dan dapur aja teman-teman. Jarang banget aku videoin pas nyapu ataupun ngepel yang di kamar ya, karena ya itu tadi teman-teman, durasinya nanti gak kelamaan dan aku juga kelamaan banget juga ngeditnya. Nah ini yang di area ruang tamu aku pel aja, dan untuk kursinya memang aku geser-geser teman-teman, karena ini tuh ringan ya, kursi rotan sintetis, jadi gak berat gitu, biar lebih bersih aja yang di bawah kursi gak ada debu. Nah ini aku pel-pel aja semuanya. Kalau kursinya ringan tuh jadi enteng ya teman-teman, mau geser itu nggak merasa beban. Coba kalau kursi aku tuh berat, pasti aku juga nggak bakal geser teman-teman. Mungkin hanya aku rogoh-rogoh aja yang di bagian bawah kursi itu. Nah kalau yang di meja TV ini aku memang nggak geser ya teman-teman, karena itu berat dan juga itu banyak kabel-kabelnya, jadi cuman aku yang di depan-depan aja. Nah ini yang ruang tidur kedua, ini juga udah aku pel teman-teman, cuman ya nggak aku videoin. Ini langsung aku videoin aja yang di area laundry room. Nah ini tadi juga kursinya habis aku nyapu tuh belum aku geser lagi ke tempatnya, karena biar mudah aja teman-teman kalau pas lagi ngepel ya. Jadi ini tuh kalau di video emang nggak kelihatan ya teman-teman kayak debu-debunya, padahal ini tuh banyak ya teman-teman debunya, sampai air yang dipakai buat ngepel itu berubah menjadi hitam ya teman-teman, saking kotornya gitu. Nah ini baru aku ambil air lagi, terus sudah aku putar-putar peres gitu ya. Nah ini aku ngepel yang di laundry room, aku ulangin lagi, kadang aku ngulangin dua kali jadi kayak kurang berasa, kurang bersih gitu teman-teman. Dan di bawah gantungan juga aku rogoh-rogoh aja, terus yang di dekat mesin cuci, yang di bawah mesin cuci, di belakang mesin cuci itu juga aku rogoh-rogoh teman-teman, karena di situ tuh banyak banget ya kayak tanah-tanah itu loh teman-teman, jadi kayak kotor banget. Jadi harus dirogoh-rogoh gitu. Nah teman-teman kalau pengen samaan untuk alat pel yang putar ini bisa banget ya, boleh banget. Untuk link pembeliannya udah aku cantumkan di description box ya. Aku beli itu udah lama, sekitar setengah tahun yang lalu, tapi alhamdulillah ini awet ya teman-teman. Dan itu ada juga serepnya, yang dipakai buat ngepel itu ada serepnya satu. Nah ini untuk yang di dapur kan lantainya belum kering, jadi tadi aku lap-lap. Dan ini untuk perintilan perabotan aku yang ada di kolong dapur aku taruh lagi aja biar nanti tuh sekalian rapi ya teman-teman, nggak berantakan, nggak banyak banget barang yang di meja dapur. Nah ini aku taruh aja semuanya, ada keranjang, ada ember, ada kantong plastik yang bekas, ada juga ceret, aku taruh aja di kolong dapur. Nah yang di depannya juga aku lap-lap biar nggak licin. Dan ini untuk gordennya aku pasang lagi ya teman-teman, dan untuk kesetnya juga aku taruh lagi di depannya yang gorden ya teman-teman, biar nggak licin, biar juga terlihat lebih cantik dan estetik. Nah kalau keset yang satunya itu tak taruh di depan pintu yang dapur. Udah selesai teman-teman, sekarang ini kerjaan aku lanjutin untuk beresin semua cucian yang udah bersih ya, yang udah tadi aku cuci di siang hari gitu teman-teman. Jadi aku tuh baru sempat beresinnya tuh di sore hari, jadi ini udah sekitar jam 5-an gitu teman-teman dari tadi aku beraktivitas
aktivitas jam 3. Nah, ini untuk barang-barang aku, ada yang aku taruh di lemari, ada juga yang aku taruh di kolong dapur. Nah, kalau sendoknya itu emang aku taruh di tempat sendok ya teman-teman, itu ada 3 lubang. Jadi yang sebelah itu pisau, yang tengah itu adalah sendok plastik, yang satunya lagi tuh sendok sama garpu, jadi aku campur. Nah, untuk meja dapurnya ini aku lap-lap aja teman-teman biar lebih bersih dan kinclong lagi ya. Ini untuk lemari dapurnya aku tutup, udah selesai. Sekarang ini aku mau lanjut untuk nyuci yang ada di sink wastafel, karena tadi kan yang cucian bersihnya udah aku pindahin semuanya ya di lemari, jadi udah nggak ada pendingan, jadi bisa dipakai buat naruh cucian yang baru lagi. Jadi biasanya gitu aku teman-teman, aku tuh bersihin dulu, beresin dulu cucian bersih baru aku nyuci lagi ya, karena nanti kalau ketumpuk itu jadinya tuh basah teman-teman, jadi yang kering tuh jadi ikut basah gitu. Jadi biasanya emang aku beresin dulu kayak gitu. Oh iya teman-teman, pas lagi nonton video aku, teman-teman lagi pada ngapain nih, ataukah teman-teman sama nih lagi beberes dapur, lagi nyuci piring, ataukah teman-teman lagi santai aja nih, teman-teman bisa komen di bawah ya. Nah, udah selesai teman-teman, ini aku bersihin yang di sink, ini aku lap-lap aja ya, sama tadi tuh botolnya aku pindah biar bersih aja. Dan untuk sink wastafelnya biasanya aku gosok-gosok pakai busa spons yang tak pakai buat nyuci piring. Nah, sekarang ini aku mau lanjut, ini tadi tuh aku sambil mencuci ya teman-teman, dan ini aku habis ini mau lepasin hanger dulu karena baju-baju aku tuh udah kering ya, yang tadi tuh udah aku cuci kemarin sore teman-teman aku udah nyuci dan udah aku jemur di luar juga, dan ini udah kering ya. Jadi aku angkat jemuran tuh biasanya habis zuhur sekitar jam 1 atau jam 12 itu udah aku bawa masuk lagi, dan ini baru aku lepasin aja semuanya hangernya di gantungan yang di laundry room ya teman-teman. Emang aku taruh di situ karena di situ kan ada tempat hangernya juga ya yang buat nyantolin, jadi biar sekalian aja nggak bolak-balik. Nah, alhamdulillah udah selesai lepasin hangernya. Habis ini aku tuh mau menghanger juga teman-teman. Jadi cucian aku yang udah bersih, yang udah selesai nyuci dari mesin pengering, ini aku hangerin aja. Jadi emang tadi tuh aku lepasin hanger dulu biar hangernya tuh bisa dipakai lagi ya, terus aku baru hangerin cucian yang baru lagi teman-teman. Pokoknya pekerjaan ibu rumah tangga tuh gak ada habisnya ya teman-teman, setiap hari tuh ya ini-ini aja gitu ya. Ya rutinitas masak, nyuci piring, beberes, pokoknya ya seputar itu-itu aja. Nyuci baju, jemur baju, lipat baju tuh bahkan dilakukan setiap hari ya teman-teman. Semoga teman-teman dengan melihat video aku yang seringnya beberes kayak gini, teman-teman bisa termotivasi ya untuk membereskan rumahnya. Dan ini untuk kantong bajunya aku taruh lagi ya teman-teman, aku taruh lagi di dekat TV karena itu tak pakai buat naruh boneka. Dan untuk karpetnya juga aku taruh lagi di depan TV ya biar kelihatan rapi gitu. Dan untuk kesetnya juga aku taruh lagi di tempatnya. Dan untuk alas kursinya aku rapihin sedikit aja karena kurang rapi tadi, ini udah selesai udah rapi. Sekarang ini kerjaan aku yang terakhir ya teman-teman sebelum aku tuh mandi ya, karena ini posisi aku belum mandi dan ini udah jam 4:30 sore. Jadi aku baru sempat lipat bajunya tuh di sore hari ya teman-teman, jadi nggak mesti ya setelah angkat jemuran tuh langsung dilipet tuh nggak mesti. Yang penting tuh udah aku taruh di kantong baju aja biar nggak berantakan banget. Nah, ini baru aku lipat baju, dan untuk video lipat bajunya tuh nggak sampai selesai ya teman-teman. Tadi itu udah aku videoin tapi itu nggak tahu kenapa itu kayak videonya tuh nge-close sendiri gitu teman-teman, jadi ini nggak selesai. Tapi nggak apa-apa ya teman-teman, yang penting aku udah videoin pas aku lagi lipat baju, jadi ini kayak kelihatan setengah-setengah karena aku belum selesai lipat baju, udah aku akhirin. Tapi nggak apa-apa ya teman-teman, semoga teman-teman masih enjoy dan terhibur gitu ya dengan melihat video aku. Nah, untuk lipat bajunya emang aku cepetin ya teman-teman, karena ini masya Allah banyak banget teman-teman untuk cucian aku. Padahal setiap hari tuh nyuci tapi tuh banyak sekali setiap harinya ya, apalagi kalau setiap 2 hari atau 3 hari nih. Dan biasanya teman-teman nyuci baju setiap berapa hari sekali nih, teman-teman bisa komen di bawah ya.
Nah, ini aku taruh aja di meja dapur teman-teman karena lebih sat-set gitu ya. Kalau aku tuh lipat bajunya sambil berdiri, itu menurut aku ya, karena nggak digangguin juga sama anak aku, jadi lebih sat-set aja. Dan teman-teman, untuk videonya sampai di sini dulu ya. Sampai jumpa di video aku selanjutnya. Terus dukung channel aku ya teman-teman dengan cara subscribe dan nyalakan tombol lonceng notifikasinya. Assalamualaikum.